Pemirsa, sidang kabinet tahun ini akan digelar di Ibu Kota Nusantara IKN. Menteri-menteri kabinet mulai berangkat pada hari ini. Rencana sidang kabinet perdana yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur pada Senin 12 Agustus 2024 semakin terrealisasi. Pasalnya sidang yang akan dipimpin Presiden Joko Widodo langsung ini sudah siap menerima menteri-menteri kabinet yang dikabarkan telah berangkat dari Jakarta hari ini. Sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono memastikan persiapan untuk sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara IKN sudah masuk 100%, termasuk fasilitas-fasilitasnya di Istana Garuda dan Istana Negara. Dekor-dekor, lampu-lampu itu lagi di finishing. Kalau konstruksinya semua sudah 100%. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus. Dalam sidang kabinet di IKN ini, beberapa topik akan dibahas, diantaranya evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Maju pada 2024 dan transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.